Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita tentang Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita telah memasuki membaca hadis-hadis. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang kedua, bab yang kedua, hadis yang kedua. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an Nabihi an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha an al-haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyana ya'tini mithla salasalati al-jarasi wa huwa ashadduhu alayya wa yubsamu anni wa qad ra'aytu anhu maqala wa ahyanan yatamathaluni al-malaku rajulan wa yukallimuni fa'ai ma yaqul. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi ash-shadid al-bardi wa yabsimu anhu wa inna jabinahu la yatasaffadu an arafa. Hadis yang kedua dari kitab Badil Wahyi, yaitu yang menjelaskan tentang awal permulaan wahyu. Hadis yang kedua ini nanti kita akan lihat dan terjemahkan. Isinya memang belum sesuai dengan isi dari judul ya, secara langsung, karena judul ini kan menjelaskan awal permulaan wahyu, dan itu dalam hadis ketiga. Adapun hadis yang kedua ini menjelaskan tentang kaifiyah al-wahyi, di mana hadis yang kedua ini menjelaskan tentang kaifiyah, dalam bahasa kita tata cara atau sifat. Jadi menjelaskan tentang tata cara atau sifat nuzul wahyi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini
hadis-hadis setelahnya ketika menjelaskan tentang kaifiyah wahyu, tata cara turunnya wahyu atau sifat turunnya wahyu, maka itu mencakup banyak hal. Di antaranya adalah dua hal penting. Yang pertama, yubayyinu sifat al-wahyi, yaitu menjelaskan sifat wahyu itu sendiri. Yang kedua, yubayyinu sifat al-amilihi, menjelaskan sifat yang membawa wahyu, yaitu yang menjelaskan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dijelaskan dalam masalah wahyu ini mencakup dua sisi besar. Pertama, menjelaskan tentang sifat wahyunya. Yang kedua, menjelaskan sifat yang membawa wahyu. Seperti nanti bahwa malaikat Jibril terkadang datang dengan sifat yang Allah menciptakan dengan sifat, artinya malaikat Jibril asli. Yang kedua, terkadang malaikat itu berbentuk menjelma seperti manusia, seperti dalam hadis Jibril, hadis yang ma'ruf, hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Sallam duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak dikenal, yang rambutnya bersih, rapi hitam, kemudian bajunya putih sekali, dan itu pun akan datang di hadisnya. Maka ini berbicara tentang malaikatnya, malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wahyu yang kita akan pahami nanti di sini, tentunya yang pertama wahyu itu yang dimaksud adalah Quran. Jadi turunnya Quran. Sedangkan yang kedua, wahyu itu yang bukan Quran, yaitu sunnah. Yaitu apa? Sunnah. Maka oleh sebab itu, sunnah adalah bagian dari wahyu menurut ahli sunnah, akidah yang benar dari akidah Islam, dengan dalil surah An-Najm, wamayyin liqanil hawa idwa ila wahyu yuha. Nah itu global, nanti kita akan jelaskan. Sekarang kita bacakan hadis. Qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. At-Tinnisi yakni nisbat ila Tunisia. Qarib min Rusia. Negara yang dekat dengan apa? Rusia. At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik. Nah ini kita kenal sedikit-sedikit aja, yaitu Malik ibnu Anas, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, yaitu imam yang menempati kota Madinah. Imamun mina iman bil arba, imam diantara imam yang empat yang dikenal di dunia Islam. Kalau tentunya imam itu yang dikenal sebenarnya ada enam, yang paling dikenal di dunia ada enam. Ya, selain keempat mereka, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka dikenal dengan ulama yang lain adalah Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri dikenal dengan mazhab yang kuat. Kemudian dikenal dengan mazhab yang lain adalah Daud Ath-Thahiri. Dikenal dengan mazhab Thahiriyah. Ya, walaupun mungkin yang dikenal kita dengan empat. Dan Imam Malik adalah salah satu imam di antara imam yang empat, dari sisi umur adalah generasi kedua setelah Imam Abu Hanifah. Dan semua imam yang empat kuliahnya Abu Abdillah. Imam Malik, Abu Abdillah, Imam Syafi'i, Abu Abdillah, Ahmad Ibn Idris, Imam Ahmad, Abu Abdillah. Nah, Abu Hanifah menyendiri dengan dikenal Abu Hanifah, namanya adalah Nu'man Ibn Thabit.
Imam Malik dikenal dengan Sahibul Muwatta. Jadi Sahibul Muwatta, ulama yang menyusun hadis dengan nama kitabnya Muwatta, Muwatta Imam Malik. Salah satu kitab hadis yang dikenal di kalangan para ulama. Dan kitab Al-Muwatta ini tidak hanya hadis ya, di dalamnya dalam arti bukan hadis Rasul saja, tapi kitab Al-Muwatta itu kitab yang di sana ada akwal sahabat, akwal sebagian para tabi'in, bukan hanya kaul Nabi sallallahu saja. Kemudian Hisyam bin Urwah ini juga merupakan imam min a'immati al-hadis. Hisyam bin Urwah. Kemudian setelahnya adalah Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair ini adalah min a'immati at-tabi'in. Wa huwa ahadun min a'immati sab'ah min ukhuwati at-tabi'in. Urwah ibnu Zubair adalah ulama di antara ulama tabi'in. Beliau adalah salah satu ulama yang tujuh. Di salah satu ulama yang tujuh yang dinamakan dengan istilah Fuqaha' Sab'ah. Jadi ada tujuh di kalangan para tabi'in yang dikenal sebagai ahli fikihnya. Dan beliau termasuk di antara yang tujuh itu. Dan semuanya min ahli Madinah, dari penghuni Madinah, kota Madinah. Mereka dikenal dengan pengusaha selain Urwah ibn Zubair adalah Sa'id ibn Musayyab. Kemudian Abidullah atau Ubaidullah dibacanya Abidullah. Ibnu Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian Al-Qasim ibn Muhammad. Kemudian Sulaiman ibn Yasar. Kemudian Khadijah ibnu Zaid ibnu Thabit. Ini yang dinamakan Kupausab. Jadi mufti-mufti Madinah yang ada di saat itu yang sezaman dengan Urwah ibnu Zubair adalah Sa'id ibnu Musayyab, kemudian Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah, Al-Qasim bin Muhammad, Sulaiman bin Yasar, dan Khadijah. Dan yang ketujuhnya itu diantaranya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Qala an Aisyah ka ummil mukminin, dari Aisyah ummil mukminin. Penamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan ummul mukminin, hal itu adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhu, wa azwajuhu ummahatuhu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak dinamakan ummul mukminat? Belum dinamakan ummul mukminin, jadi tidak dinamakan ummul mukminat atau yang lain, tetapi dinamakan ummul mukminin. Pertama adalah sesuai dengan dalil, yaitu apa? Wa azwajuhu ummahatuhu.
dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan dinamai dengan ummahat, apa, dengan ummul mukminin. Ditinjau dari dua sisi menurut banyak ulama. Pertama, karena pengharaman menikah untuk laki-laki. Jadi istri-istri Nabi SAW itu tidak boleh dinikahi. Ketika Nabi SAW meninggal dunia dan istri-istri menjadi janda, maka tidak boleh dinikahi, karena termasuk ibu-ibu apa? Kalian. Itu dari sisi pertama. Yang kedua, orang baru dulu memimpin taklim. Artinya umumnya ya dinisbatkan ke laki-laki. Ketika disebutkan laki-laki, otomatis adalah apa? Perempuan. Kalau dikatakan umum mukminin, ya otomatis umum mukminat. Walaupun tidak selayaknya kita juga memberikan penamaan dengan selain yang telah ditetapkan oleh para ulama. Umum mukminin, kita tidak perlu mengatakan umum apa? Mukminat, karena tidak disebutkan oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim istilah-istilah seperti ini. Jadi istilah-istilah seperti ini. Dan ayat wa azwajuhu ummahatuhum, ini salah satu dalil yang dipakai oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pergi, beliau menemui sejumlah orang Khawarij yang dalam satu riwayat jumlah mereka adalah 12.000, dan sebagian nanti sejarah mengatakan 8.000 jumlah orang-orang Khawarij yang ada di Hawrah. Tapi tidak urgennya untuk merujukkan mana yang paling kuat yang menyebutkan 12 dengan menyebutkan apa 8.000, karena hitungan seperti ini bukan sesuatu yang dihitung pakai tangan atau dihitung pakai kalkulator seperti hari ini, tetapi yang dimaksud di sini adalah tahmin, hitungan yang dinamakan prediksi. Dan kaidah dalam hitungan menurut para ulama bahwa yang dihitung diambil yang paling banyak, karena yang sedikit masuk kepada yang banyak dan banyak masuk kepada yang sedikit. Ya kalau dikatakan 8, ya 12 masuk dan 12 masuk angka apa? 8.000. Kemudian orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Nabi dengan tiga alasan penting, tapi saya tidak akan mengupas ini. Ini bagian kecilnya saja. Orang-orang Khawarij mengkafirkan Nabi, alasannya ada tiga. Pertama, karena Ali berhukum dengan hukum manusia. Itu datang kepada Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk bertahkim. Maka siapa yang berhukum dengan hukum manusia berarti dia kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaikum hul kafirun. Yang kedua, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak menawar tawanan perang, baik dalam perang jamal ataupun dalam perang sifit, maka berarti beliau juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti Ali adalah kafir. Yang ketiga, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak, atau Ali radhiyallahu ta'ala anhu melepas jabatannya dari Amirul Mukminin menjadi bukan. Maka mereka mengatakan kalau dulu Amirul Mukminin dan sekarang jabatannya ditanggalkan, dilepas, berarti sekarang Amirul Kafirin. Itu cara berpikir orang-orang Khawarij yang memang dikatakan sekolah-olah dan sekolah-olah. Orang-orang Khawarij itu tipikalnya orang yang rendah cara berpikir dan mereka berumur muda. Maka ambil satu ya, ketika mereka mengkafirkan Ali karena tidak menawan tawanan perang, maka Abdullah bin Abbas bertanya, apa hukumnya jika seorang anak menikahi ibunya? Maka mereka mengatakan kafir. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, kalian ingat enggak dengan ayat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak menawan Aisyah karena Aisyah adalah ummul mukminin. Orang yang menikahi ibunya adalah
aswajuhu ummahatu. Jadi di sini menunjukkan para jamaah ikhwan dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa berbicara agama itu tidak parsial. Jadi baca ayat sepotong lalu ambil istibat, gitu ya. Baca satu buku ambil istibat, tidak. Yang harus universal. Kalau dalam istilah sekarang itu making conscious, artinya tidak bisa beragama itu hanya satu disiplin, tidak bisa, tidak benar, tidak harus multi. Ya, sebagaimana Abu bin Abbas mengajari seperti itu. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentunya adalah dikatakan Siddiqah binti Siddiq, dan ia bin Ahlul Jannah ala itikah di Ahlul Sunnah. Beliau adalah sebagai penghuni surga sebagaimana keyakinan Ahlul Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah yang mereka yang mengatakan bahwa Aisyah adalah di neraka. Dan orang yang meyakini Aisyah radhiyallahu ta'ala di neraka wa kafir murtadun an dinil Islam. Orang yang meyakini Aisyah di neraka itu adalah kafir keluar dari Islam, karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah bersalam dan bertentangan dengan akidah yang lurus, ya. Qala anna Harithata ibn Hisham, bahwa Al-Harith Ibn Hisham ini sahabat, di sahabat radhiyallahu ta'ala. Di sana ada Al-Harith, sahabat yang lain, Al-Harith Ibn Ribki, dari nama asli Abu Qatada. Abu Qatada, bukan Abu Qatada Al-Qasi. Abu Qatada sahabat adalah Al-Harith Ibn Ribki, dan di sini adalah Al-Harith Ibn Hisham, sahabat. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana datang kepadamu wahyu?" Ya, pertanyaan ini ada dua kemungkinan tadi. Mungkin yang pertama bertanya tentang sifat wahyu. Bagaimana turun wahyu? Yang kedua bertanya bagaimana sifat yang menyampaikan wahyu, yaitu wasita, perantara yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Waqala Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah menjawab, ahyan, kadang-kadang ya ini datang kepadaku misla salsalat sujar, kadang datang kepadaku seperti mendengar suara gemericik lonceng. Wahuwa asyadu alaya, dan ini yang paling berat kepadaku. Jadi suasana permulaan datangnya wahyu yang paling berat kepadaku. Wahyub samu anni, lalu berhenti atau terhenti dariku. Waqad wa'itu anhu, dan aku telah paham atau telah mengetahui atau telah paham dari apa yang dikatakan. Wahyana, dan terkadang ia tamatsaluni al-malak rajulan, dan terkadang malaikat datang kepadaku dengan menyerupai seseorang, artinya menyerupai manusia biasa. Wayukan limuni, lalu ia mengajak bicara kepadaku dalam satu riwayat, wayukan limuni, lalu ia malaikat mengajariku, fa'imayakul, dan aku mengetahui dan paham apa yang dikatakan. Walat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaqad ra'aytuhu yanzilu alaihi, dan sungguh aku telah melihat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepadanya wahyu fil yawmi syadidil bard, dalam malam atau hari yang suasananya adalah dingin sekali. Wa yamsimu an wa inna jamina, lalu berhenti. Sesungguhnya betul-betul, kata isyarat yang terkalan, aku melihat keningnya betul-betul mencucurkan air keringat. Jadi saking beratnya
Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini hadis yang pertama. Kita baca dulu hadis kedua, sehingga kita akan melihat awal dengan sifat bahwa hadis yang kedua, walaupun sedikit panjang hadis kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Yahya ibn Mughir qala haddatsana Lais ibn Sa'id an Uqayl an ibn Shihab an Urwata ibn Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qala awwalu ma buniya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salih fi nawmi wa kana la yara ru'ya ila ja'at misla falaq as-subh thumma hubiba ilayhi al-falaq wa kana yahmu bi ghari ira'in fa yatahannathu fihi wa huwa al-ma'bud al-layaliya zawati al-adad qabla ayat zi'an ila ahli wa yatazawwad lidhalika thumma yarji ila khadijah Fatazam walu limisli hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Faja'ahul malaku faqala ikra wala ma'ana bi qari'i wala fa'akhadani faqatan hatta balwani minni jahda thumma arsalani faqala ikra kultu ma'ana bi qari'i fa'akhadani faqatani thaniya hatta balwani minni jahda thumma arsalani faqala ikra faqultu ma'ana bi qari'i fa'akhadani faqatani thaniya Umma arsalani faqala Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Wa raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarju fu'adu wa dakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha qala zammiluni zammiluni wa zammiluhu hatta dhahaba anhu ar-rawd wa qala li Khadijah wa akhbarah al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yusika Allah abada innaka latasilu rahima wa tahmilu al-kala wa taksimu al-ma'duma wa taqri al-dayba wa tu'inu nawa'i bil-haqqi wa antalaqat bihi Khadijah hatta adat bihi warakata ibn al-Nawfal ibn Asad ibn Abdul Musa ibn Ammi Khadijah wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab Ibrani wa yaktubu min al-Injil al-Ibraniyah Masya Allah wa ayyaktuba wa kana syaihan kabir pada Amiyah wa kala lahu Khadijah yabna Ammi istami mibni akhika wa kala lahu waraba yabna Ammi madata wa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma aqra wa qala lahu wa rabb hadha an-namus alladhi nazala Allahu ala Musa ya laitani fiha jada ya laitani akuna hayyan in yukhrija qauma wa qala sallallahu awa mukhriji qala na lam yati rajulun qattun bi misli ma jita bihi ila wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzar thumma lam yusar warafatu an ufiya batar wahyu. Ini hadis yang kedua, kita jelaskan terjemahnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah telah menjelaskan riwayat dari Yahya ibn Mughir qala hadatsana Lais ibn Sa'id. Di tamaknya ada Lais ibn Abi Sulaim, tapi dhaif. Oleh sebab itu dalam ilmu hadis sedikit di sini, ini ketika rawi dikatakan Lais, maka harus dipastikan dulu Lais siapa. Kalau Lais ibn Sa'id berarti sahih, artinya sikok orang. Kalau Lais ibn Abi Sulaim maka berarti dhaif. Berarti nanti hadisnya adalah apa? Dhaif. Karena ada perbedaan. An-Uqayl An-Ibn Shihab. Ibn Shihab adalah Muhammad Ibn Muslim atau dikenal dengan Imam Zuhri. An-Urwah Ibn Zubair
dari Urwah bin Zubair, anak Aisyata ummul mukminin. Nah, di sini kita tahu bahwa Urwah bin Zubair adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari baginda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi seorang rawi yang paling banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, yang paling pertama turun wahyu kepadanya adalah dengan mimpi yang benar. Maka mimpi yang benar adalah bagian dari wahyu dan bagian dari kenabian. Berarti bisa dihitung menjadi tiga tadi sifat wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Dan kita akan jelaskan nanti macam-macam. Wakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqi subhi. Dan beliau mengatakan tidaklah beliau bermimpi kecuali paginya akan datang, yaitu di waktu subuh. Dan telah diberikan kecintaan kepada Nabi Sallam adalah al-falaq, menyendiri apa bahasa kita ini? Diberikan kecintaan kepadanya untuk uzlah. Nabi Sallam itu mengasingkan diri dari kaumnya. Wakane yahlu bi ghairi hira'in, dan beliau itu mengasingkan diri naik ke guha Hira. Guha Hira itu ya dari Madinah Mekah Mukarramah, dan itu menghadap sekali ke arah Baitullah. Dan kalau dilakukan perjalanan, katanya saya belum pernah mencobanya, naik turun sekitar 3 jam. Jadi naik ke atas 3 jam, turun apa 1 jam setengah, turun 1 jam setengah. Itu kondisi. Dan Nabi SAW diberikan kecintaan dinamakan dengan tahanus wa huwa at-ta'abbud, yaitu ibadah. Nah, para ulama mengatakan kalimat ta'abbud ini mudrad di dalam ilmu hadis. Mudrad ini bukan perkataan rawi, tapi perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini mimbab tafsir, bab tafsir. Dan mudroj, ada yang mencacati hadis, ada yang tidak mencacati hadis. Mudroj itu kalimat yang masuk kepada hadis yang bukan hadis. Jadi seorang rawi memasukkan satu kalimat yang bukan hadis. Dan mudrod itu bisa dalam dua kategori. Ada mudrod dalam matan, ada mudrod dalam sanad. Jadi idrod terkadang dalam sanad, terkadang dalam matan. Kalau idrod dalam sanad berarti memasukkan sanad yang bukan sanad, memasukkan rawi yang bukan apa? Rawi. Artinya memasukkan rawi yang bukan rawi. Jadi memasukkan rawi yang bukan rawi. Kalau idrod dalam matan, mudrod dalam matan adalah memasukkan kalimat yang bukan asli matan hadisnya, yang bukan hasil dari perkataan baginda Rasul. Maka itu dinamakan idrod matni. Mudrod dalam matan ini bisa mencacati kondisi si rawi hadis, terkadang tidak mencacati. Yang tidak mencacati apabila seorang rawi sekedar menafsirkan makna. Di sini dikatakan bayatahan nasu wa huwa at-ta'abbud, hanya tafsir. Tapi kalau dia memasukkan kalimat dalam tambahan dari matan, maka bisa didhaifkan orang. Karena dia melakukan penambahan yang bukan aslinya, maka dia dianggap pendusta. Maka jadi cacat si rawinya. Di samping hadisnya berarti dikatakan ini kalimat mudroja, jika orang sering melakukannya, maka dia dianggap seorang yang rawi, apa seorang rawi yang lemah hadisnya. Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Nah, ini sekedar aja ya, karena tafsirnya di makomnya kita harus belajar ilmu sekolah hadis. Alaih dawatil adab, artinya bermalam-malam beliau melakukan tahanus atau memisahkan diri dari kaumnya, menyendiri, uzlah dalam bahasa. Ayat
ila ahli, sampai beliau kembali ke keluarga dan beliau mempersiapkan persiapannya, kemudian kembali kepada istrinya Khadijah lalu mempersiapkan seperti ini. Sampai satu saat datanglah al-haqqu. Nah, di sini ada dua kemungkinan, al-haqqu bimakna malaikat, al-haqqu bimakna wahyu. Oleh sebab itu tadi sudah dijelaskan, imam menjelaskan sifat wahyunya, imam menjelaskan sifat yang membawanya. Ya. Maka di sini dikatakan hatta ja'ul haqqu wa huwa fi ghairi ra'i. Yang dimaksud al-haqqu kedua-duanya, itu al-malaikah, yang kedua apa? Al-wahyu, wahyu itu sendiri. Baja'ahu al-malak faqala iqra. Maka datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril, lalu dia berkata iqra baca. Faqala ma ana nabi qari'in. Nabi SAW itu berkata, aku tidak bisa baca, ummi ya. Lam yaqra wa lam yaktub. Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Qala fa akhadani fa qatani. Lalu malaikat Jibril memeluknya, mengambil Nabi SAW dan memeluknya, hatta malu bujur, sehingga aku merasa berat, ya, sampai mungkin berkeringat dan seterusnya. Suma arsalani, kemudian beliau malaikat Jibril melepaskan aku lagi, faqala iqra baca. Qultu ma nabi qari'in, aku tidak bisa baca. Wa akhadani fa qatani. Lalu malaikat Jibril mengambilku dan memelukku yang kedua kalinya, sehingga seperti kondisi tadi. Nabi SAW apa merasakan berat sampai beliau berkeringat. Kemudian berkata lagi, kemudian melepas lagi dan berkata lagi ikrama Nabi Qari. Kemudian sampai ketiga kali, maka malaikat Jibril berkata ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Lalu turunlah ayat ini, yaitu lima ayat, walaupun di sini dalam sahihnya disebutkan tiga, jadi lima ayat. Barok ya biha rasul biar dibuku adu. Lalu Nabi Salam datang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan berputar hati, jadi berubah-ubah hati. Wadah kala alaiya Khadijah tapi dimulai wail. Lalu datanglah kepadaku Khadijah bintu wail. Makalah. Lalu Nabi SAW berkata, zammiluni, zammiluni. Maka kata Nabi SAW, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka menyelimutilah, sehingga telah pergi dariku rasa takut, yang tadinya berputar rasa takut, maka telah pergi. Maka lalu Khadijah wa akhbarah. Lalu Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata, laqad khasyitu 'ala nafsi, sungguh aku merasa takut pada diri. Waqala Khadijah radhiyallahu ta'ala, maka berkatalah Khadijah, seorang istri yang memberikan ketenangan suaminya, qala wallah, qala wallah, tidak demikian demi Allah, ma yusik Allah abad, Allah tidak akan membiarkanmu selamanya. Waqala innaka la tasilu rahimah, sesungguhnya engkau itu orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalam, hanya orang yang senantiasa menanggung beban. Maksudnya di sini kata para ulama, selalu membantu, selalu mengadakan yang tidak ada. Kalau orang itu butuh bantuan dengan fisik, maka beliau membantunya dengan fisik. Kalau orang itu meminta bantuan dengan harta, maka beliau membantunya dengan harta. Kalau orang itu membutuhkan bantuan dengan kalimat yang baik, maka beliau memberikan kalimat yang baik. Wa taksibul ma'dum, dan beliau mengadakan yang tidak ada. Artinya beliau itu berdiri sendiri, dia tidak meminta-minta kepada orang. Wa takribu ghaibah, dan beliau adalah orang yang selalu menghormat, menjamu tamu. Wa ta'imun bil haq, dan orang yang selalu membantu kepada orang-orang yang mendekat. Bantalakat bi Khadijah tu hatta atat bi warqa. Lalu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa baginda Nabi Salam untuk menemui pamannya. Paman Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang bernama Warqa ibn Naufal. Dan beliau adalah
orang yang paham kepada agama Nasara, artinya orang yang beragama Nasara di zaman jahiliyah, dan beliau sangat cakap dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Injil. Beliau menulis Injil dan beliau juga berbahasa Inggris. Dan beliau adalah orang yang sudah tua renta dan telah buta di sana. Jadi Warqa sudah tua dan sudah tua renta. Ya. Lalu beliau berkata, ketika dihabarkan oleh Nabi SAW apa yang dihabarkan kepadanya. Jadi Khadijah mengatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh anak paman dari saudaramu ini. Maka Nabi SAW menceritakannya. Lalu Warqa berkata, ada namus. Ini namus, yaitu nama diantara nama yang lain dari malaikat Jibril. Dikenal dengan apa? Namus. Dan dikenal juga dengan Ruhul Kudus. Dinamai juga dengan Ruhul apa? Amin. Itu nama-nama dari malaikat Jibril. Ini adalah namus yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang pernah juga turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Warqa berkata, seandainya aku jadaan, maksudnya di sini seandainya aku masih muda, gagah perkasa, dan aku berharap di masa engkau ini aku masih hidup, ketika kaummu akan mengeluarkanmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, memang mereka akan mengusirku. Maka Warqa berkata, iya, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang akan dimusuhi. Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku mendapatkan masa ini, maka aku akan betul-betul menolongmu dengan pertolongan yang paling hebat. Ya. Pertolongan yang paling hebat. Kemudian Warqa bin Nawfal tidak sampai mendapatkan masa itu, beliau keburu meninggal dunia. Nah, ini kisah dari hadis ini. Dan kita akan ambil pelajarannya setelah sholat isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil akhir amma ba'd. Para saudara yang dirahmati Allah taala, sebelum kita mengambil beberapa kesimpulan dari dua hadis, tapi secara global dari dua hadis itu, di mana hadis yang ketiga itu menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah, yaitu wahyu dalam bentuk Al-Qur'an. Jadi yang pertama turun kepada Nabi Rasulullah dari Al-Qur'an adalah surah Al-A'raf. Maka nanti kita akan paham bahwa tartib nuzul beda dengan tartib mushaf. Jadi susunan mushaf itu tidak sesuai dengan susunan turunnya Quran, yang dinamakan dengan nuzulul Quran. Kalau susunan mushaf dimulai dengan Al-Fatihah, tapi awal turunnya Quran adalah surah Al-A'raf. Sedangkan pada hadis yang kedua itu menjelaskan tentang bagaimana sifat wahyu turun dan bagaimana malaikat alaihi salam membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan jelaskan definisi wahyu terlebih dahulu ya. Dan bagaimana wahyu dan hakikat wahyu, itu yang kita akan bahas terlebih dahulu supaya paham dengan apa yang kita akan jelaskan setelah. Al-wahyu min jihati lughah, bimakna al-i'lam as-sari al-khafi. Wahyu dari sisi bahasa artinya adalah pemberitahuan secara rahasia cepat. Jadi
pemberitahuan al-ilam as-sari'u al-khafi. Jadi pemberitahuan secara rahasia dan cepat. Itu asal dari makna wahyu. Dan wahyu memiliki makna lainnya dalam istilah bahasa Arab, bimana risalah, bimana kitabah, bimana ilham. Jadi wahyu identik dengan risalah, surat, identik dengan kitabah, tulisan, dan identik dengan isyarat, isyarat, dan identik dengan ilham. Dalam bahasa kita diterjemahkan bisikan, bisikan gaib, bisikan itu diterjemahkan ilham, dan itu definisi wahyu. Dan kalimat wahyu yang ada dalam Quran, di kalimat wahyu yang ada dalam Al-Quran memiliki lima makna. Pertama, diartikan al-ilhamu al-qurizi. Al-ilham al-qurizi dalam bahasa kita mungkin diidentikan dengan istilah insting. Ini sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Artinya di sini menunjukkan bahwa Allah mengilhamkan kepada seluruh binatang dalam bentuk korisi, insting, yaitu insting untuk mendatangkan maslahat dan menutup madarat bagi setiap makhluk. Ya, kalau dalam ayat ini bahwa Allah mewahyukan kepada seekor lebah untuk menjadikan sarang-sarang. Hal ini sebagaimana kita tahu ya, dan ini juga kalau dibahas dalam sisi lain, hidayah yang dinamakan hidayah tabi'i, hidayah tabiat, bahwa Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya dalam hal yang berkaitan dengan maslahat seluruh binatang. Seperti kita lihat mungkin ada burung-burung kecil itu bikin sarangnya yang sangat kokoh karena untuk mempertahankan diri. Tapi burung-burung besar, mungkin kita dapatkan sarangnya 10 helai gitu ya, dari ranting-ranting atau daun-daun, karena dia mampu untuk mempertahankan dirinya dengan besar fisiknya, kemudian kehebatan cakarnya dia mampu. Maka tidak ada burung elang yang sarangnya seperti burung burung pipit ya, maksudnya burung pipit ya, burung garuda, burung manyar, dengan itu bikinnya kokoh. Kenapa? Karena binatang kecil yang mereka takut dengan burung-burung besar, apa ya, burungnya namanya alap-alap, kalau orang Sunda bilang, yang mampu menerkam. Itu goris ilham. Yang kedua adalah al-ilham fitri lil insan, yaitu wahyu yang diartikan ilham fitri untuk manusia. Ini yang dimaksud adalah fitrah manusia. Ya, seperti manusia cinta anaknya, cinta bapaknya, cinta ibunya, ya, menyayangi anaknya, ini fitrah di manusia. Ya. Makanya orang yang membunuh anaknya berarti rusak apa? Fitrahnya. Seperti Allah mengisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardhihi. Yang keempat, wahyu adalah bimakna waswatu syaitan. Yang keberapa? Tiga ya? Tiga. Ilham itu bimakna waswatu syaitan. Ilham syaitonia, yang artinya adalah bisikan syaitan.
Kalau kita mungkin diartikan bisikan jahat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121, wa inna syaitana la yuquna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya syaitan itu akan mewahyukan, artinya membisikkan, bisikan yang jahat mengajak kepada maksiat, kufur, syirik, nifaq dan yang lainnya, dari perbuatan-perbuatan menyimpang kepada wali-wali mereka. Artinya apa? Pengikut-pengikut mereka. Yang keempat, wahyu dalam Al-Quran dimana al-isyarah syarina ala sabil ramsi wal iha. Jadi wahyu itu diidentikan isyarat yang cepat dengan tanda-tanda tertentu. Sebagaimana Allah mengisahkan dalam surah Maryam ayat 11, wa kharaja ala qaumihi bil mihrab fa auha ilaihim an sabaqu rabbahum. Yang kelima, ma yulqi illahu ila malaikatihi min amrin liyamalu. Wahyu adalah dalam bentuk yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk melakukan sesuatu. Jadi bentuk instruksi Allah kepada malaikat. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 12. Id yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladziina aamanu. Nah, ini wahyu dalam makna lugawi. Wahyu dalam makna artinya lugawi dalam Quran. Adapun yang kita bahas tentunya wahyu ini adalah risalah nubuwah, yaitu risalah kenabian yang kita bahas di sini. Mana para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wahyu adalah i'lamullah. Ini i'lamullah anbiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilaihi min syar'in aw kitabin biwasitatin aw bighairi wasitah. Jadi yang dimaksud dengan wahyu, yang dimaksud dengan wahyu risaliyah, wahyu yang artinya risalah kenabian, wahyu nubuwah, maka adalah i'lamullah anbiya'ahu. Jadi pemberian tahu Allah kepada nabi-nabinya, pemberitahuan Allah kepada para nabinya. Bima yuridu an yuballighahu ilaihi, dengan apa-apa yang Allah bermaksud untuk menyampaikannya kepada mereka. Jadi wahyu itu bukan dakwahyunya. Kalau Quran kan yang dibahas itu kan ini wahyu-wahyu itu isyaratnya akan datang apa yang Allah sampaikan kepada nabi. Min syar'in, dari satu syariat atau kitab. Atau kitab ya, seperti Zabur, Taurat, Injil. Dengan menggunakan perantara atau tidak. Ya, perantara tentunya para malaikat. Kalau tidak dengan perantara berarti Allah langsung berbicara dengan para nabi.
Kemudian bagaimanakah para nabi menerima wahyu? Maka Al-Quran mengisahkan ada tiga cara, ada tiga martabat, ada tiga tahapan, atau ada tiga cara para nabi mendapatkan wahyu. Nah, ini dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa makana li basharin an yukallimahullah ila wahya aw bi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuha bi idnihi may yasha'u innahu alimun hakim. Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa para nabi menerima wahyu ada tiga cara. Yang pertama, mendapatkan wahyu tanpa perantara. Allah langsung bicara kepada rasulnya atau nabinya. Seperti Allah mengisahkan tentang Nabi Musa, wa kalamallahu Musa taklima. Dan perlu dicatat, kata orang Sunda pakai titik segede jempu, bahwa tidak ada Al-Qur'an yang diturunkan dengan seperti ini. Jadi Al-Qur'an tidak diturunkan bahwa Allah langsung bicara kepada nabi. Salah. Tapi Qur'an dengan wasitah Jibril. Nah, kita akan bahas nanti ya, karena ini penting ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menerima Qur'an langsung, bahwa Allah membacakan Qur'an kepada Nabi SAW dan Nabi mendengar. Tidak. Tapi dengan perantara apa? Jibril. Yang kedua, dengan cara Allah membisikkan kepada hati para nabi. Jadi mencampakkan bisikan kepada hati para nabi. Lalu Nabi Salam berbicara langsung. Seperti disebutkan dalam hadis, Nabi Salam mengatakan dalam hadis Abu bin Asmur, Inna ruhal kudusina fatafi rawi lan kamu dan nafsun hatta tastaq mila rizkuha. Misal mengatakan, sungguh ruhul kudus yaitu malaikat telah membisikkan kepada hatiku bahwa tidaklah seseorang mati kecuali setelah sempurna rizkinya. Jadi orang tidak akan mati tanpa ada rizkinya. Mati berarti sudah habis rezekinya. Yang ketiga, dengan cara Allah mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Bahwa Allah Ta'ala menyampaikan wahyu dengan perantara, yaitu malaikat Jibril, dinamai dengan Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Dan tentunya Quran diturunkan dengan seperti ini. Maka redaksinya yang dipahami oleh para ulama dijelaskan Asma'ullahu Jibrila wa Asma'u Jibrilu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Asma'u an-Nabi sallam ashabah ila yaumina hadza. Quran itu Allah memperdengarkan Quran kepada Jibril. Jibril mendengarnya. Dan Jibril memperdengarkan Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salam mendengar dari Jibril Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kemudian sampai kepada kita. Oleh sebab itu Quran, hukum asal belajar Quran bukan belajar dari mushaf, tapi talak bisami. Wa baina syabab bi syabab. Bahwa Quran itu hukum asal belajarnya dengan mendengar dan melihat bibir orang yang membacakan, bagaimana mengeluarkannya, itu hukum asal. Maka kata para ulama qura, orang yang membaca Quran, belajar Quran dari mushaf pasti akan lebih banyak salahnya. Karena tentunya baca Quran ini kalau iya, seperti contoh yang mungkin yang gampang ya. Kalau bahasa Arab kan baca alif lam alama ya. Kan bacanya tidak dibaca alama. Bacanya apa? Alif lam mim.
Kalau pakai bacaan tuh Pak, bacanya alam kalau enggak ada guru. Karena dikasih tahu sama guru bacanya pakai alif lam. Itu adalah wahyu yang diterima oleh para nabi sebagaimana dijelaskan di dalam surah-surah ini. Yang terakhir, ada pun wahyu yang turun kepada Nabi Hasan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa kaifiyah turun wahyu itu dengan 7 cara kepada Nabi Hasan. Dan yang telah kita baca sudah 3 tadi. Bagaimana turun wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara yang pertama adalah almana, yaitu ar-ru'ya sholih, mimpi yang hak. Itu disebutkan pada hadis nomor 3 tadi ya. Yang kedua, dengan cara dibisikkan kepada hati Nabi Rasul, artinya dicampakkan bisikan kepada baginda Rasulullah SAW, seperti dalam hadis tadi. Maka di sini mencakup hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, yaitu seperti suara apa? Gemerincing, lonceng. Seperti suara gemerincing, lonceng. Dalam riwayat yang lain, seperti suara geremnya apa? Lebah, apa bahasa Betawinya? Gemuruh, atau apa? Desis. Nah, bukan desis. Suara. Dan itu yang paling berat pada Nabi Muhammad. Yang keempat, dengan cara Jibril menyerupai seseorang. Jadi datang dengan malaikat Jibril datang dengan menyerupai seseorang manusia. Seperti dalam kisah apa? Hadis Jibril ya. Hadis yang terkenal, hadis nomor pertama dalam Sahih Muslim. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari hadis ke-40 sekian ya. Nanti kita lihat. Enggak penting yang menghafal nomor hadis. Enggak penting juga menghafal letaknya di mana ya. Sebab bapak-bapak hadis banyak ya. Ya kalau cetakannya ini ya tidak penting. Kemudian yang kelima, bahwa malaikat Jibril datang dengan bentuk yang Allah asli menciptakan. Itu diceritakan bahwa malaikat Jibril datang dengan ya 600 sayap. Dua jenis ya, 600 ayat. Ini sekedar pengetahuan saja karena tidak akan ditafsir sedetil mungkin ya. Kemudian yang keenam, yaitu malaikat, bahwa Allah Ta'ala memanggilnya dari belakang tirai. Dan Nabi Sallam dalam keadaan terjaga. Jadi Nabi Sallam dalam keadaan terjaga. Dan ini terjadi ketika Isra Mi'raj, ketika Isra. Ketika Isra pada malam
Isra. Jauh dengan nomor 6 bahwa Nabi Hasalam mendapatkan wahyu pada langit yang ketujuh. Ketika Nabi Hasalam mendapatkan perintah sholat 5 waktu, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan ini bentuk wahyu yang turun kepada Nabi Hasalam dengan hadis-hadis yang sahih semua. Dan yang terakhir, kita perlu mengambil pelajaran dari dua hadis, tapi saya akan ambil satu saja. Dari pelajaran dua hadis ini bahwa wahyu itu berarti. Oleh sebab itu, dalam kisah ini Nabi Salam itu dikaitkan dengan Gua Hiro. Jadi memerlukan orang yang fisiknya kuat, yang mentalnya kuat. Jadi orang yang fisiknya kuat, orang yang mentalnya apa? Kuat. Maka digambarkan di sini melihat bahwa bagi Nabi Salam dari sisi fisik, kemudian syaja'ah itu keberaniannya, bahwa beliau pergi di waktu gelapnya malam, di tempatnya gelap, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya, gelap waktu itu beda dengan hari ini. Kemudian kondisi yang tentunya Bahiro itu dingin, ya, jika siang mungkin panas. Itu bayangkan bahwa Nabi Salam itu menyendiri di tempat yang gelap, kemudian perjalanannya adalah panjang. Itu menunjukkan bahwa Nabi Salam itu kuat fisik. Kemudian apa yang akan disampaikan dari Allah ini adalah perkara yang besar dan perkara yang berat. Sehingga mungkin nanti kita akan lihat bahwa Nabi Salam sampai tadi beringat. Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Salam itu pernah datang wahyu dan beliau sedang bersandar di salah seorang sahabat. Maka seorang sahabat mengatakan, demi Allah, ketika pas datang waktu itu sampai pahaku terasa lemah. Rasa lemah ketika datang wahyu tersebut, datang wahyu tersebut. Kemudian konsekuensi orang yang menyampaikan wahyu juga harus orang yang kuat, mentalnya kuat, fisiknya kuat, dimana akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat dahsyat. Itu mungkin mukadimah dari tentang wahyu ini, mukadimah tentang wahyu. Dan pada hadis yang tadi itu baru disebutkan 3 dari yang 7. Jadi baru disebutkan 3 sifat wahyu. Yang pertama, ya apa tadi? Menyerupai seseorang. Yang kedua, mimpi yang benar.
Yang ketiga tadi apa? Suara gemerincing lonceng. Sampai di sini kita sisakan pertanyaan. Ini ada dua jawaban. Tadi pertanyaan, apakah Islam itu ya kalau digambarkan seperti aliran air keran? Ya, filosofnya benar bahwa Islam yang digambarkan seperti aliran air itu tidak mengapa dan itu benar. Kemudian dari sisi yang lain, apakah Islam melewati para ulama? Jawabannya benar, karena Islam itu lewat sanad. Bagaimana Nabi Sallam atau para ulama kita telah mengatakan al isnadu minadin laulal isnadu laqala masya inna hadal ilmadinu panduru aman takudu dinapu. Itu adalah benar semuanya. Dan Nabi Sallam telah mengatakan dalam dua hadis, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah waris para nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirham wa innama yuwarithuna al ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi khaltin wa akhirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, uang emas, tidak mewariskan dunia, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, mengambil hadis dan mengambil ilmu dari Nabi Sallam, maka dia telah mengambil sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, ya, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Allah juga telah mengisyaratkan bahwa wajib bagi setiap muslim beragama melalui ulamanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini adalah satu kemestian bahwa beragama dengan ulama. Jadi beragama dengan ulama itu satu kemestian. Jadi satu kemestian bagi setiap orang dalam beragama. Tapi jawaban yang kedua, ketika ditanyakan apakah ulama itu maksul, apakah ulama itu terbatas dengan mengatakan empat? Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Maka jawabannya, ya memang tidak terbatas. Hanya kenapa para ulama mempopulerkan atau popular di kalangan kaum muslimin itu dengan empat ulama ini. Dengan empat ulama ini, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, jawabannya karena inilah mereka yang hasilkan murid, gitu ya, yang mereka tersebar di dunia Islam dari ujung dunia ini. Mereka yang terkenal. Sesungguhnya di sana ada ulama-ulama yang ulama empat sendiri mengambil dari mereka. Contohnya apa? Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Sa'id Ibnu Musayyab, ya, kemudian Imam Ibnu Mubarak, kemudian Daud Al-Thahiri, kemudian Ibnu Hazm. Maka ini ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar yang kita tidak bisa mengatakan bahwa ilmu agama ini adalah diwakili dengan empat ulama ini. Maka Imam Ahmad berkata, saya heran, katanya, kepada orang-orang yang telah sampai kepadanya dalil, tapi dia mengatakan Imam Tsauri tidak berkata begini, Imam Ibnu Uyainah tidak berkata begini, Imam Malik tidak berkata begini. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad sendiri mengakui di sana ada ulama besar selain gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan selain gurunya lagi adalah Imam Malik. Beliau menyebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebutkan Imam Zuhri, ya, Muhammad ibn Muslim rahimahullahu taala, dan yang lain. Jadi di sini tidak dikatakan terbatas. Kemudian sisi yang lainnya dari poin yang kedua ini, bahwa dipastikan, dan ini akidah yang lurus tentunya, bahwa kebenaran itu tidak bisa diwakili dengan satu imam. Kenapa? Karena tidak ada imam yang maksum. Tidak ada seorang pun dari ulama yang maksum. Jadi tidak ada ulama yang maksum. Walaupun mereka manhajnya hak, tapi apa yang dikatakannya tidak maksum. Oleh sebab itu Imam Syafi'i sendiri berkata dengan banyak perkataan yang mungkin jadi pertimbangan kita boleh mengatakan, segala puji bagi Allah, tidak ada satu buku dan satu tulisan yang lepas dari kritikan kecuali Quran. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah, artinya menunjukkan bahwa fitrah manusia itu akan ada salah. Fitrah manusia akan ada salah. Dan Imam Syafi'i berkata, ya Aba Abdullah, ini yang Imam Ahmad, inni a'lamu annaka a'lamu minni haditsan, wa idza sabata al-haditsu wa allimuni aw fa akhbiruni fa ana adhhabu ilayhi aw kama qala. Imam Syafi'i berkata, wahai Ahmad, ini muridnya yang dipuji oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, wahai Abu Abdullah, aku tahu bahwa engkau lebih tahu dariku tentang hadis. Dan jika telah datang hadis sahih, maka kasih tahu aku akan mengambil hadis itu. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, sebagian ulama ini dalam bahasa orang Jawa Barat, orang Sunda, bukan culang, gitu ya, saguru, tapi ini ungkapan
mimbab takdim kepada sunnah, takdim kepada sunnah. Bapak Imam Syafi'i berkata tentang mengusap imamah, mudah-mudahan kalau wudu tidak mengusap kepala boleh mengusap imam. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis maka aku akan melakukan mengamalkan tak mengusap kepala. Lalu Imam Ibnu Hazm mencantumkan hadis Utsman dan sejumlah hadis juga oleh Ibnu Syubbah. Maka Imam Ibnu Hazm, memang redaksi Imam Ibnu Hazm itu agak sedikit memang dikomentari oleh banyak ulama ya, dari sisi penggunaan kalimat yang dianggap tidak elegan bagi kita kali ini. Belum mengatakan hal ya Syafi'i tataku. Wahai Syafi'i, sekarang Anda berbicara. Ini hadis yang sudah ada untuk ungkapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Tapi kalau sama Allah, kita jangan. Itu tidak pantas karena ilmunya tidak setara. Itu diungkapkannya oleh Imam Ibnu Hazm. Dan Imam Ibnu Hazm dari sisi pengungkapan kalimat banyak dikritik. Beliau mengatakan begitu juga dikritik oleh ulama yang lain, salah satunya oleh Imam Al-Mu'allimi rahimahullah taala Al-Yamani. Al-Mu'allimi Al-Yamani. Imam Ibnu Hazm punya pendapat yang mungkin dikatakan oleh kita goreng ini ulama kok seperti ini pendapat. Salah satunya apa? Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa kalau kita kurban, kalau matanya pincang sebelah itu tidak boleh. Dan apabila kakinya pincang sebelah tidak boleh. Tapi kalau kedua-duanya pincang boleh, tidak. Atau kakinya pincang kedua-duanya. Maka kata Imam Malibi, ini derajat ulama pindah kepada derajat awal karena tidak tahu yang dinamakan fikul aula. Jadi lamun cek bahasa sunnah, lamun pencatwa itu menang, komo lamun dua-duanya nah, gitu kan? Secara fikihnya. Dan Imam Ibnu Hazm mengatakan kita tidak boleh kencing di air yang tergenang. Dalilnya apa? Wala yubulan ahdukum bil ma'idai. Kalau berak enggak apa-apa. Karena yang dilarang apa? Kencing. Padahal mestinya apa? Kalau kencing saja tidak boleh, apalagi buang air besar. Kan itu kalau fikih dikijumpul itu yang dinamakan fikul aula. Makanya kalau kita itu mengatakan bahwa setiap pendapat orang alim itu dianggap benar, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang goreng dari pendapat para ulama. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang dijamin semua perkataannya apa? Benar, perkataannya benar. Tapi dipastikan bagi kita beragama lewat ulama. Dan tidak ada yang mampu orang yang beragama dengan tanpa lewat apa? Ulama. Ya. Kalau antum dan saya kita sekarang kan berbicara agama datang dulu qaidul kubra, qaidah besar tentang agama ini ada lima. Apa al-umur bima qasidiha ya, al-yaqin la yuzal bisyak, al-masafa bil tadlu apa? Taisiri, al-asl fa qaum kana ala. Maka ini qaidah yang semua masalah agama minimalnya kembali kepada lima qaidah ini. Siapa yang mengatakannya? Ulama. Ulama. Enggak, hari ini tidak akan mati. Maka ada istilah kalau para kiai ada agama bulat tinggi barat atau tina carek mungkin nggak selar. Artinya apa? Mengikuti dengan metode-metode yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam mempelajari agama ini. Itu jawaban. Ada lagi? Ya.
Rabbi Naufal, apakah ahli surga? Iya. Apakah di Muttafaqun Alaih, maksudnya di Bukhari Muslim, ada hadis yang dhaif? Padahal jarak Imam Malik dengan Rasul cukup dekat. Atau dalam kitab, apakah di Al-Muwatta ada hadis dhaif? Padahal jarak Imam Malik dengan Rasul lebih dekat. Dalam kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta itu tercantum tiga macam atau ada empat macam kitab Al-Muwatta, tidak seperti Sahih Bukhari. Yang pertama, kitab Al-Muwatta itu berisikan hadis yang dicantumkan sanad. Jadi yang dicantumkan bahasa. Yang kedua, marasil, yaitu mursal-mursal. Ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Yang ketiga, balaghat. Balaghat itu di mana Imam Malik tidak menyebutkan sanadnya, balaghat di fulan. Kemudian yang keempat, berupa yang dinamakan fatwa. Fatwa. Jadi fatwa. Maka kitab Al-Muwatta tidak hanya hadis. Tidak hanya apa? Hadis, ada fatwa, ada yang lainnya. Kemudian adakah hadis dhaif dalam kitab Al-Muwatta? Ya ada. Ada. Karena Imam Malik tidak mensyaratkan apa? Hadisnya semuanya dinamakan hadis sahih. Kemudian ini ada iskal mungkin bahwa lebih dekat, lebih steril dalam bahasa kitanya dibandingkan dengan yang jauh. Memang hukum asal seperti itu. Oleh sebab itu para ulama mencintai ulu daripada nuzul. Dalam ilmu mustalah hadis kan ada ulu, ada nuzul. Ulu dimaksudkan dikehendaki rawinya sedikit, mata rantainya apa? Sedikit. Kalau nuzul berarti mata rantai apa? Rawinya adalah apa? Banyak. Para ulama menyenangi dengan ulu, ulu sanad yang sanadnya adalah apa? Tinggi. Jadi kalau digambarkan seorang punya, ada ulama namanya Syekh bin Baz di akhir ini. Ini muridnya itu ada 15. Nah, saya ingin ulu. Akhirnya saya melakukan perjalanan, bukan muridnya yang di Indonesia. Saya melakukan perjalanan pergi ke Saudi, yang dia murid nomor 3 dari Syekh bin Baz. Saya pergi ketemu dengan dia. Saya ingin hadis-hadis yang kemarin, cerita-cerita yang kemarin itu disampaikan oleh muridnya yang pernah duduk, yang orang Indonesia. Saya potong kompas, ketemu dengan gurunya lagi. Maka itu dinamakan ulu. Dinamakan apa? Ulu. Kitab Sahih Bukhari mungkin nanti kita akan kenal dengan mustakhrajat. Apa itu mustakhrajat? Mustakhrajat itu seseorang yang mengeluarkan hadis Bukhari ya, dengan riwayat dia. Maka umumnya dia meriwayatkan tidak dari gurunya, guru Imam Bukhari, karena terlalu banyak. Maka biasanya mencari jalan yang sedikit jauh, sedikit simpel dan tidak lewat gurunya Bukhari, karena itu akan menjadi jauh rawinya, dan itu apa yang dihendaki oleh ulama. Tapi bahwa di kalangan tabi'in ada yang dhaif, jadi di kalangan tabi'in ada yang dhaif, sebab yang dijamin dari sisi qadha dan adil hanya para sahabat. Ada pun tabi'in, maka ada yang menyimpang. Bahkan ya, di masa tabi'in itu yang muncul Ahlu Bidah dan Rafidah, ada Khawarij dan sebagainya. Jadi ada
sebagainya. Dan terakhir mungkin pelajaran penting di sini dari pertanyaan ini, bahwa kita tahu bahwa Imam Ibnu Hibban dikatakan mutasahil. Mutasahil siapa? Yani mutasahil bi at-tabi'in. Jadi menganggap agak enteng dalam sisi mengatakan hikam. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada taufik dari Ibnu Hibban, paling tanabbah. Kalau ada pentaufikan dari Ibnu Hibban dari tabi'in, maka agak sedikit harus ekstra. Jadi lihat apa ulama yang lain, Imam Bukhari dan yang lainnya dari sisi. Silakan satu lagi. Masih ada yang mau bertanya? Iya. Mancing itu kan mancingnya,
gerakan gini, oh itu nataran. Apa bahasa Indonesia? Ya orang Sunda kan inataran. Nah, maka mereka mengatakan bahwa Nabi SAW memahami ini perintah, ini larangan dari isyarat itu. Bukan Nabi SAW mendengar malaikat kalam Quran. Dan ini tentunya batil itu. Menyimpang dari akidah yang hak, akidah yang benar. Makanya nanti kita akan bicara di ujung tentang masalah waktu adalah berbicara tentang Quran. Jadi berbicara tentang Quran ini adalah hal yang mungkin sekali dipahami. Sampai di sini sampai kita di Allah bagian sekitar dari hari ini kita akan lakukan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.